kita ada juga memberi bantuan kepada anak-anak yang dapat melanjutkan pelajaran ke Jordan sebanyak $1,000 dibagi untuk mereka membeli barangan keperluan untuk mereka belajar, barang-barang asas dan sebagainya lah. Ya? Dan ini menunjukkan bahawa komitmen kita kepada anak-anak kita yang ingin belajar dan juga komitmen kita kepada mereka yang memerlukan bantuan. Yang pertama sekali, sudah tentu mereka pergi untuk belajar dan mereka perlu menimba ilmu pengetahuan sebanyak mungkin. Dan bila balik nanti, apa yang mereka perlahi semasa mereka belajar, mereka boleh taburkan semula di negeri Pahang khasnya. Jadi mereka boleh lebarkan ilmu pengetahuan mereka untuk anak-anak di Pahang yang sedang belajar. Kita sekarang ni banyak. Kita ada Mahat Tafi, Cadika Tafi, kita ada universiti. Tenaga mereka diperlukan di situ. InsyaAllah dengan sumbangan yang kerajaan negeri dah bagi ni, kami akan gunakan sebaiknya dekat sana untuk tampung kelangsungan hidup dengan untuk kelengkapan belajar semua macam tu lah. Jadi dengan sumbangan daripada untuk daripada kerajaan negeri sebanyak $1,000 akan saya gunakan untuk perbelanjaan harian di Jordan nanti, disebabkan kami masih baru di sana dan perlukan banyak proses ataupun bantuan kewangan untuk meneruskan kehidupan sebagai pelajar. InsyaAllah saya sebagai pelajar sendiri akan menabuhkan bakti kepada negeri Pahang insyaAllah dalam mematabatkan agama Islam lagi dan mensyiarkan Islam lagi di negeri Pahang insyaAllah. Terima kasih saya ucapkan kepada Kerajaan Negeri Pahang serta Kolej Hasan Pahang dan Yayasan Pahang sendiri atas sumbangan yang diberikan ini. InsyaAllah kami akan gunakan duit ini dan manfaatkannya dengan sebaik mungkin insyaAllah.